Kronologi kecelakaan maut yang tewaskan dua orang di KM 93 Tol Cipali. Diberitakan dari Purwakarta, kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Cipali KM 93 plus 600, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022, sore. Akibat kecelakaan itu, dua orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka. Kepala Divisi Operasi Tol Cipali Sri Mulyono mengatakan, kecelakaan maut itu berawal saat truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol B9883 VDA melaju di jalur B, dari arah Cirebon menuju Jakarta. Diduga tidak mampu mengendalikan kemudi, truk yang mengangkut ayam itu terperosok masuk ke median jalan. Diduga kurang mengontrol kecepatannya sehingga sesampainya di KM 93 plus 600A terjadi laka tunggal. Kendaraan terperosok masuk ke median dan tertahan pada Warrope Jalur A, Jakarta Cirebon, kata Sri. Dalam waktu bersamaan, di Jalur A, melaju bus Prima Jasa dengan Nopol B7291 FGA dari arah Jakarta menuju Cirebon. Disinyalir tidak menyadari kecelakaan yang dialami truk, bus itu menghantam mobil nahas itu, sehingga kembali menimbulkan kecelakaan. Secara tiba-tiba kendaraan satu yang tertahan di Warrope ditabrak oleh pengendara lain dari arah Jakarta menuju Cirebon. Posisi akhir kendaraan satu, truk, berada di median dan kendaraan dua, bus berada di row arah Cirebon. Beber dia menyebutkan, petugas layanan keselamatan Tol Cipali dengan sigap mengevakuasi 12 orang korban luka ringan, 1 orang korban luka berat dan 2 korban meninggal dunia ke RS Rajak Hospital Purwakarta. Sampai dengan saat ini proses evakuasi terus dilakukan oleh petugas layanan lalu lintas Tol Cipali, tandasnya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru. Artikel ini telah diterbitkan di halaman Sindo News pada Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022 pukul 21.02 waktu Indonesia Barat oleh Inin Nastain dengan judul Kronologi Kecelakaan Maut yang Tewaskan Dua Orang di KM 93 Tol Cipali.